just reach at Wasai dua tingkat. As usual, hujan dada, so you won't see any air. Sayangnya sangat look like nggak ada air. Kami naik bukit Luba. Bukit Luba namanya. Ada pohon luba tu artinya atas bukit itu. Tuna lagi bukitnya. Alum lagi sampai-sampai. Masih tinggi. This bukit berapa kali pusing lah. Malum lagi sampai. Dah little bit more up deh, baru sampai. Wow, bukit ini kan main-main. Berapa kali lingkar sudah, yang jauh lagi, yang sudah tu tinggi lagi, elevationnya lagi ini curam. So we have to be strong physically and mentally untuk sampai ke atas. Pasalnya kaki pun sudah sangat. Have to go for it, finish it for today. All right. Mengawi sampai ke atas. Puncaknya panas. Tak begitu okay saja. Mana aja boleh buat. Sini sudah terpaksa juga. Okay, bukit apa namanya nek? Bukit Landok. Bukit Landok. Banyak landok kali. Ya namanya Bukit Landok. Namanya angin. That's good. Yes. Santai dulu. Cari bukit, ada air. Minum. Nah, nama kita gugur dari tangan. Naik lagi macam laju. Now is decision making untuk cemana jenian. Apa ceritanya nih? Terus ataupun jalan lintas? Okay, turun bukit lagi. Masih ada mau ada back. Turunnya menjunam, apalagi naiknya akan membalasi. So we just pass by sahaja. Okay, now dia akan membalasi dengan bukit yang itu ya ke atas.
santai dulu sama menggambar memvideo si people is going up. Nah, kaki unjur-unjur misalnya. Bukitnya indah juga mencabar. Tapi kalau anda betali, payahlah sedikit. Merunggau nih olehnya. Merunggau. Bukit apa, Nek? Ini Bukit Yawang. Bukit? Yawang. Bukit Yawang. Iya, tiang mandi jiwa saya itu, toh, si Yawang. Si Yawang itu. Lolam. Dia tak jalannya ini cobaannya, Nek. Cobaannya. Cobaan. Cobaan. Oke, okay, time to move. Nah, tiang marah tewa saya itu orang kita nih. Marah ya sudah. Mana kan ya? Oke. Now is 3:30. Oke, a few more kilometers to go. Nice one bukitnya. There is another tree hill yang menjunam-junam di sini, but we're not going to do it today. Selakhir sudah, so we're going here. Exit. We're heading toward Busoy Muncoy. Okay, awas saya itu sana. Itulah keadaannya hutan at this time. Kan kul 4 sudah. Okay, lebih pindah ke sudah, ha? Tadi. Keluar dari gua, gua meranti. Very dry masa ni. Dekat-dekat ini ada air menuju ke pasainya karing. Review untuk Ari Ani. So the track tadi we start pukul 8, now is pukul 4:30. Really a long track, and then trailnya ni turun naik bukit, banyak ya punya obstacle-nya. So looking for a very challenging track, this is really one of it. So this is the second for me. Ini the second challenging track after Belalong punya trip. So this is nombor 2 for me. Okay, because of the time and energy what we left for most of the members, the hikers. So we didn't manage to complete yang what we plan to have Ariani. So there is another 3 hill yang tinggi lagi, another 5 kali lagi no more untuk complete 15 kilometer. So next time lah, we'll try to do it next time lagi. We'll back here to complete those 10 bukit yang hendak kami sampai hari ini. Okay, best. Hai, kameramen kami Endo. Balik pakaian ni hilak lagi tadi berkumpul di belakang. So now let us four wheel drive. Macam-macam dengan cara balik pakaian ini pun ada.